Saya berada di Pantai Watulo di Pantai Selatan di sini saat ini. Perorangan selesai, dilanjut berdu putri. Berdu putri selesai, jeda 5 menit. Dan dilanjutkan berdu putra. Baru son sabu jaga di belakang. Baru son sabu jaga di belakang dari pilih Mas. Dan kegiatan ini sebagai ikon nantinya di Kecamatan Ambulu. Kami serahkan sepenuhnya kepada panitia. Kita kegiatan pada sore hari ini. Pelepasan gerak jalan tradisional Watu Ulo Ambulu atau Watam berlangsung dengan tertib dan meriah. Regu penghormatan dari Satuan Armet Ambulu menjadi barisan pertama dalam rangkaian gerak jalan tersebut. Kemudian, barisan berikutnya disusul oleh jajaran Muspika Kecamatan Ambulu yang juga didampingi sejumlah anggota DPRD Kabupaten Jember. Dalam regu penghormatan dilepas oleh panitia gerak jalan Watam, kemudian disusul oleh ribuan peserta perorangan warga maupun beregu. Acara ini diikuti dari kalangan anak-anak, remaja hingga tingkat dewasa. Bahkan peserta tak hanya berasal dari wilayah Kecamatan Ambulu saja, melainkan juga banyak peserta dari berbagai kecamatan lain seperti dari Kecamatan Wuluhan, Puger, Gumuk Mas, Balung, Jenggawa, dan lain-lain. Ribuan peserta gerak jalan Watam kali ini menempuh jarak sejauh 12 km dari start Pantai Watu Ulo hingga finish alun-alun Kecamatan Ambulu. Menurut Ketua Panitia Gerak Jalan Tradisional Watu Ulo Ambulu 2016 Edi Santoso, animo masyarakat yang mengikuti gerak jalan tahun ini lebih besar dibandingkan tahun yang lalu. Berdasarkan data tahun ini, peserta perorangan saja sudah mencapai 2.500 orang, belum lagi peserta kehormatan dan peserta beregu. Dibanding tahun kemarin, antusias dari masyarakat khususnya 2.500 peserta. Hadirin sekalian yang berbahagia, puji syukur kehadirat Allah sebagai rasa bahagia yang sudah cukup yang lama kita tinggalkan. Ada dari sehingga pada siang hari ini mudah-mudahan satu pengkal pelaku kegiatan selanjutnya. Kurang lebih jarak yang akan kita tempuh antara 11 km. Yang sangat... Jajaran Muspika dan kepanitiaan berharap acara gerak jalan tradisional Watu Ulo Ambulu atau Watam ini terus menjadi ikon Kecamatan Ambulu yang akan diselenggarakan secara rutin setiap tahunnya. Baik pemirsa, demikian laporan dari saya Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan.